Halo teman-teman, kali ini Abang akan mengadu kekuatan antara mobil polisi melawan mobil off-road ya teman-teman. Limbing King. Nah, Limbing King ini warnanya merah. Dia besar, mempunyai kecepatan tinggi, rodanya warna merah. Desainnya cukup bagus lah teman-teman. Kita lihat dari belakang, atas, terus dari samping. Mobil ini cukup kuat ya teman-teman, memiliki tenaga yang sangat kuat dan kecepatan yang sangat tinggi. Apakah mobil ini bisa mengalahkan mobil dari mobil polisi ya teman-teman? Nah, kita nampak depannya seperti ini teman-teman. Depannya itu banyak sekali pir-pir lah buat di genangan air. Nah, roda-rodanya ya bagus juga lah teman-teman. Apakah bisa mengalahkan mobil dari polisi ini? Nah, mobil polisi ini mempunyai lampu-lampu yang menyala ya teman-teman. Mobil polisi menyala wiu. Nah, terus mobil polisi ini terkenal cepat ya teman-teman. Kita nampak dari depannya seperti ini. Dan mobil polisi ini cukup sangat-sangat kencang lah teman-teman. Sangat kencang. Terus bodinya itu kecil. Dan apa ya? Dan ini warnanya biru-biru putih lah. Apakah bisa mobil polisi mengalahkan mobil off-road ini? Yuk kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, inilah mobil polisi versus mobil off-road. Siapa yang menang? Siapa yang bertenaga? Yuk kita lihat sama-sama. Kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Ayo, ayo, ayo. Wah, mobil polisinya kalah nih teman-teman. Waduh. Ayo mobil polisi. Ayo ayo tarik tarik. Ah, mobil off-road yang menang ya teman-teman. Mobil off-road ayo. Mobil off-road polisi. Ayo. Wah, mobil buah sampai ngangkat-ngangkat off-roadnya teman-teman. Yuk, wah, ayo kita lihat lagi. Mobil polisi melawan mobil off-road. Apakah kuat? Wah, mobil polisinya ketarik ya teman-teman sama mobil off-road. Ayo mobil polisi. Ah, mobil polisi sekarang mulai-mulai menarik ya teman-teman. Apakah menang? Woi, ayolah. Mobil off-road dengan kuatnya mendorong mobil. Woi, sampai ngangkat-ngangkat mobil off-road. Ayo mobil polisi ini mundur 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 terus. Wah, putus teman-teman. Ayo kita ulangi lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Ayo mobil polisi. Wah, mobil polisi ketarik sangat 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 sangat. Wah, sampai mentok lah. Wah, mobil polisi mulai ketarik terus. Wah, mulai. Wah, 1, 2, 3 teman-teman, ayolah. Semangat, semangat, semangat. Mobil polisi semangat. Mobil polisi semangat. Tunjukkan kecepatanmu. Tarik terus. Tarik terus mobil polisi. Wing. Tarik terus polisi. Mobil polisi tarik terus. Ayolah. Ayolah, putar terus, kuatkan tenagamu. Ayo, 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 ayo. Siapa yang menang ya teman-teman? Kita lihat mobil polisi atau mobil off-road ini ya teman-teman. Kita lihat saja sampai. Ayo, sampai siapa yang benar-benar kalah ya teman-teman. Kalau menurut Abang sih, mobil polisi
sedikit kewalahan ya teman-teman. Apakah dari bodinya yang terlalu kecil, kalah besar lah sama mobil offroad ya teman-teman. 1, 2, 3, ayo kita lihat bersama-sama lagi teman-teman. Kita dikalahin lah sama mobil offroad ini. Bertenaga banget ya teman-teman. Dia itu didesain untuk menghadapi medan-medan terjal, medan-medan yang sangat terjal seperti di lumpur-lumpur, air. Nah, terus mobil polisi ini didesain untuk di tempat-tempat yang biasa-biasa aja ya teman-teman. Tapi tenaganya ya menurut aku sih sama-sama bertenaga ya teman-teman, antara mobil polisi dengan mobil offroad ini sangat-sangat bertenaga teman-teman. Dari kecepatannya juga kecepatan tinggi semua teman-teman. Yuk, terima kasih ya teman-teman sudah menonton.